Sinta, kupce de tu. Apa? Kupce de tu. Woi, siapa Ceri? Kenapa lagi ini nih? Kau pikir saya pakai Ceri terbalik kah? Atau bagaimana ini? Lagian ini Ceri terbungkus rapi dalam celana begini sampai kau protes. Sampai kau lihat tembus tuh kah? Saya heran, itu mata atau teleskop? Hei, bodoh. Siapa maksud tuh kau pacar duduk tuh? Sopan sedikit. Tidak bisa kah? Kau ini tinggal omong begitu, saya juga harus putar balik kata nih, ngeri memang nih kak. Sudah suka lepas itu, biar saya yang buat. Mending kopi ojek kah? Apa kah? Dari tadi begitu, baik. Ini coba su... Eh, Sinta. Ambil sapu helm di dalam dulu. Cepat su. Ya! Ya Tuhan, semoga hari ini full pasien. Amin. Ay, yang begini saya harus kasih tahu Ginjo yang begini. Ay, sepi kayak kuburan memang nih. Kenapa kau nih? Kau tahu tidak, bidan cantik di sini nih. Siapa nak? Hei, Jenny anaknya Bapak Kades, tujuh masa kau tidak tahu? Hah? Dia sudah jadi bidan kah? Dia sudah jadi bidan, makanya saya omong ini nih. Kalau kau tidak percaya, kau ke sana saja. Ini anak nih, hilang-hilang, sa. Pulang langsung jadi bidan nih, benar tidak? Benar kah? Kalau kau tidak percaya, kita dulu ke sana, sa. Gak, su. Oke, jalan, su. Selamat siang, Mam Bidan. Siang, Mam Bidan. Hei, selamat siang juga, Kakak Mari. Silakan duduk. Iya, iya. Jadi, Kakak mereka berdua kesini ini keluhannya apa? Begini, Mam Bidan. Saya punya kepala ini sakit, pusing-pusing. Tapi saya lihat Mam Bidan, saya langsung segar memang. Tapi saya pula sepatin saya rasa kayak dak-dik-duk-dak-dik-duk-duk begitu tuh kamu bidang. Oh, jadi kakak ini kena penyakit ketegangan tinggi. Apalagi penyakit ketegangan tinggi itu membidang? Nafsu yang tak terkendalikan. Oh, membidang bilang nafsu yang tak terkendalikan itu kebutuhan membidang. Kebutuhan. Kalau begitu, kakak salah tempat memang. Ada baiknya kakak pergi di dokter hewan saja. Hah? Kenapa sampai di dokter hewan memang, Mam Bidan? Iya, karena saya ini tidak ahli untuk periksa buaya seperti kau. Kalau kakak Nong, keluhannya apa? Saya kah? Iya, kakak. Oi, jadi begini, Ibu Bidan. Saya ini sering sekali berjalan di waktu tidur nih, kak. Ibu Bidan bisa tolong saya, kak? Bisa kasih sembuh saya dulu? Oh, itu gampang. Ini ada kotak yang bisa membantu. Nanti setiap malam pas mau tidur, keluarkan isi kotak itu dan taburkan di lantai di sekeliling tempat tidur. Oh, iya. Baru, ini kotak apa, nah? Sejenis serbuk penenang atau? Bukan. Itu kotak paku payung. Cocok sekali buat kakak. Paku payung? Baik, Sui. Terima kasih banyak. Kami jalan dulu. Ya, terima kasih juga. Cepat sembuh, ya. Iya, iya. Hei, kursi itu, kursi itu. Kursinya saat. Terima kasih, ya. Pulang. Sabar, sabar. Dia tuh benaran bidan ketidak. Tahu lagi.
Tadi dia suruh saya ke dokter hewan. Dia kira saya ini buaya ke apa? Padahal saya ini kadal. Saya pikir komodo. Tidakkah? Baru saya dikasih lagi kotak paku payung nih. Pikir saya ini tukang bangunan ke apa? Jangan-jangan itu anak tuh mungkin kemarin lulusan bidan tuh mungkin uang pakai sogok. Kalau menurut saya dia kasih kau paku payung ini bagus juga. Bagus apanya? Karena dengan begitu kau tidak bisa turun dari tempat tidur. Kalau kau berani turun, berarti kau luka patah-patah benar. Benar juga ya? Ya benar kah? Masih jalan. Kalau kau berani turun, berarti kau luka patah-patah benar. Jangan turun memang ya. Oi, kas pulang. Tidak, ini mau jalan lagi nih. Hah? So, lihat, saya pulang juga tanya lagi nih. Hei, santai kah? Mana uang? Sapu pantat ini masih melayang di udara, kau su minta uang nih. Kau nak ayo su duduk. Sinta. Hmm. Jenny yang anaknya Bapak Kades tuh su jadi bidan nih. Oh kak, bagus kalau begitu. Baru? Kenapa kau muka cemberut begitu tuh? Sama nyesel nih. Dulu sama Audan dia baik. Apa? Kau mau ulang? Kau mau ulang? Saya kurang dengar. Kau mau ulang? Kau mau ulang? Iya, saya minta maaf. Minta maaf kau. Jangan cari gara-gara saya begitu, eh? Kau satu kali lagi kau begitu, saya tampias kau ini kesana. Tidak tahu lari lewat mana, kak. Tapi ada bagusnya itu anak sudah jadi bidan ini desa. Bagus kah bidan desa nih? Ini kita antisipasi saja. Siapa tahu besok lusa kau hamil, kau mau melahirkan begitu, kita tidak jauh-jauh lagi ke kota Maumere toh. Tinggal kita serong sa, ada bidan desa di sini nih. Itu sudah, saya setuju dengan kau kalau ini. Tadi juga, saya dan Vicky baru pulang dari sana. Apa? Kau sakit tiba-tiba? Hebat, saya hebat. Kau jangan begitu kah? Saya ini konsultasi tentang saya jalan-jalan pas saat tidur tuh, kak. Ah, baru dia bilang apa? Dia ada kasih kau obat apa? Kamu nanya. Oh, kok mau tambah satu kali lagi kamu nanya, saya tampias kau satu kali dendilan. Eh? Saya tanya serius. Dia ada kasih kau obat apa? Dia kasih di dos ini. Ya ini apa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Hah? Saya tanya tambah satu kali lagi ini apa? Aku payu. Paku payung? Dia ini bidan atau psikopat ini? Astaga. Saya sakit apa ini, tapi sama kepala sakit sekali, sama dada juga sakit, sama bibir kering pecah-pecah lagi. Aduh, kok tersakit ibu bidan itu, kak? Antar ke ibu bidan? Hmm. Ayo, kebetulan saya juga mau ketemu dengan ibu bidan. Tuh, ulang, apa? Apa? Ketemu ibu bidan tadi. Kok sakit apa? Kau sakit, makanya kita pergi ketemu ibu bidan, tuh. Oh. Hei, bodoh. Ayo, sudah. Ayo, sudah. Hei, kesana. Oh, ya, lupa. Kau duluan, sudah. Permisi, Mam Bidan, Bidan Desa, Ibu Bides. Kau panggil biasa saja jubai, kak, jangan lebay begitu tuh. Ah, Mam Bidan, halo. Guys, mari silakan masuk. Woi. Tangan itu ibu bidan, tangan saya minta tolong. Sorry, sekarang saya agak kerabun. Mari silakan duduk. Oke, jangan malu-malu ya. Tapi jangan buat malu. Baik, sebelumnya nama siapa, umur berapa? Jadi sorry, maksud saya ini Kakak Nong. Saya?
Iya, nama siapa, umur berapa, nomor WA-nya berapa? Nomor WA? Sabar. Terada. Yang sakit di sini itu saya, Ibu Bidan. Saya, bukan dia. Saya. Omong dong. Nama siapa? Umur berapa? Elizabeth Jacinta, umur sweet 70. Apa-apa? Sweet 70. Oh, wow. Hobi? Keluar malam. Mantap sekali. Sudah, Ibu Bidan. Jangan gila begitu, Kak. Periksa saya punya istri dulu. Saya punya istri ini sakit mau mampus nih. Periksa dia dulu, Kak. Jangan sampai dia umur tidak sampai 3/4 hari, saya langsung ganti istri baru memang. Genjo. Saya kasih turun ke celana di sini, kau mau, ha? Biar Ibu Bidan lihat ke punya celana dalam Doraemon tuh. Kau mau? Jangan begitu, Kak. Saya malu. Celana dalam Doraemon still mau cari istri baru. Sudah cukup. Ini tempat berobat, bukan layar Indosiar. Banyak drama. Jadi sekarang keluhannya apa? Jadi begini, Ibu Bidan. Saya punya bibir nih kering pecah-pecah. Baru akhir-akhir ini nih saya pernah ada tuh sesak sekali. Kira-kira saya sakit apa itu, Ibu Bidan? Oh, itu penyakit umum. Penyakit lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati? Ini berarti kau muka belakang dan saya nih? Tidak ada begitu, kau jangan sembarang saja. Ih, Ibu Bidan, ada-ada saja. Sudah, Su, kau jangan pasang muka begitu juga, Kak. Oh iya, Ibu Bidan, akhir-akhir ini saya juga suka pusing tuh, Kak. Suka sekali pusing. Ya ampun, kalau suka ya tidak apa-apa, diteruskan saja. Begitu saja kau repot. Jangan main gila begitu, Kak, Ibu Bidan nih. Heh, saya tidak main gila, eh. Kan kakaknya Nabi langsung suka pusing. Ya sudah, teruskan saja. Kan suka. Oke, masih ada keluhan yang lain? Oh iya, masih, Ibu Bidan. Saya punya perut ini juga akhir-akhir ini sakit sekali tuh, Kak. Mual-mual lagi tuh, Kak. Jangan-jangan kau hamil sudah? Hei, kau nih. Ah, bagaimana, Ibu Bidan? Oh, oke. Kalau BAB-nya bagaimana? Oh, kalau masalah BAB ini masih seperti biasa, Ibu Bidan. Masih jongkok. Astaga, maksud saya itu EE-nya bagaimana? Normal kah? Menceret kah? Bukan soal posisi. Ibu Bidan nih omong begitu, Kak. Masih normalnya. Baik sudah, kakak ini hanya sakit biasa. Kalau begitu saya kasih resep saja. Resep. Ingat ya, resep. Hei, tidak usah memang, Ibu Bidan. Jangan kasih saya resep, memang. Aduh. Kenapa? Saya tidak bisa masak. Aduh, mama sayang. Maksudnya Ibu Bidan itu mau kasih resep obat, bukan resep masakan. Goblok, ngeri. Ibu Bidan, jangan kasih dia obat, eh. Lepas dia mau mati, apa? Lepas. Pulang, sepulang. Ayo, pulang. Pulang, ayo. Pulang.